tendangan penalti. Dan doa juga dilakukan oleh Daniel Nasir. Miguel Etienne! Gol! Bukan juga menjadi 1-0 Persib Bandung. Unggulan Persipura Jayapura di Super Tiket. Kocis Traveloka, Liga. Soloran, individual aksi. Masuk area penalti dan pelanggaran. Keuntungan bagi Persib Bandung. Penalti, Miguel Etienne dengan dingin. Eksekusi penalti dan menaklukkan Yonca itu. Satu. Dia tahun terbaik di Liga Indonesia. Sampai kocok untuk Persib Bandung. Etienne! Manggol Etienne menempuhnya sangat cantik. Untuk menambah keunggulan dari Persib Bandung. Misi jalan harum pasang Vison. Mengamuk di malam itu tentunya sangat penting bagi Persib Bandung untuk meraup 3. Kita lihat dalam tayangan ulang. Dia di tengah kerumunan pemain, dia bisa menyundul bola dan mengarahkan ke pojok kiri atas gawang dari Teguh Amiruddin. Tandukan ke arah tajam dari Michael Essien, mampu merobek jalan yang ditawar oleh Teguh Amiruddin yang menambah keunggulan Persib Bandung karena mereka sangat haus kemenangan. Masih terlihat mereka sangat memberikan penampilan yang sangat ditawar dengan heading yang sangat jitu tadi. Dari sektor kiri, masih Deddy Kusnandar. Closing Deddy Kusnandar, oh! Berapa main itu? Oh, Magali dan tinggal gol! Ya, justru dari posisi yang tidak terlalu menguntungkannya, sudah terlebih dahulu terjatuh, Michael Essien bisa menyentuh bola, membelokkan bola, hasil umpan dari Rafa Maimimo, dan menjebol. Sebuah titik yang sangat luar biasa dari Rafa Maimimo terhadap kecepatan dari Michael Essien. Mampu membelokkan bola ke tiang jauh, tidak mampu dijangkau oleh Awas Utoharjo. Ada kelengahan ya dari para pemain Bayangkara FC dan kita bisa melihat belum ada pergantian pemain sebanyak yang dilakukan oleh tubuh Persib sehingga kelihatan para pemain Bayangkara FC semakin tertekan.